Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 263 paragraf kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musta'jil, wahai orang yang tergesa-gesa, isbir, bersabarlah. Waqad akalta tajiban hani'an, engkau telah makan yang enak, yang lezat. Artinya selama ini engkau telah banyak ya menikmati segala kesenangan-kesenangan. Anta ma ta'rifullah, kamu belum mengenal Allah. Kamu sudah banyak menikmati ya kenikmatan-kenikmatannya Allah berikan kepada kamu, tapi selama ini engkau belum kenal dengan Allah. Sudah saya katakan berulang kali, mungkin seringkali kita mendapat fasilitas, dihormati, dimuliakan, dikasih makan, kasih tempat tidur, kasih air hangat, kasih segala macam, mungkin kendaraan dan sebagainya. Tetapi kita belum ketemu dengan tuan rumahnya. Nyaman enggak? Kamu datang ke rumah, makan yang enak, kamar tidur siapin, spring bed, pakai AC, segala macam. Tapi kamu belum kenal dengan yang punya rumah itu. Nyaman gak? Nah, selama ini kamu hidup nyaman gak? Iya. Sudah kau nikmati semuanya, tapi engkau belum kenal Tuhan, bukan? Ma ta'rifullah. Kamu belum kenal Allah sama sekali. Dan kadang-kadang bukan tidak belum kenal, tidak mau kenal kok. Bilangnya urusannya apa? Ya, seperti itu. Seperti halnya nggak pengen kenal kok. Pengen ketemu nggak? Kalau nanti malam gimana? Kalau nanti malam, kamu dipanggil. Siap? Ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Dan kita uji kebenaran iman kita ini bagaimana. Anta ma'arafta, anta ma ta'arifullaha azza wa jalla. Lau ariftahu, andaikan engkau sudah kenal Allah. Ma syakauta minhu ila khairihi, tentu engkau tidak akan mengeluh, tentu engkau tidak akan mengadu kepada siapapun selain kepada Allah. Kalau engkau memang sudah kenal Allah, maka niscaya engkau tidak akan pernah mengeluh kepada siapapun selain Allah. Buktinya sekarang kamu mengeluh enggak? Sakit perut mengerang enggak? Enggak punya uang cerita enggak? Enggak makan menjerit enggak? Ya, ya kenapa? Ya karena engkau belum kenal Allah. Makanya kalau engkau sudah kenal Allah, maka niscaya engkau tidak akan berkeluh kesah kepada siapapun. Cep mingkem menang, wis cep. Kalau ditanya gimana? Alhamdulillah. Udah makan? Alhamdulillah. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah.
Punya uang, alhamdulillah. Ya, tentunya seperti itu. Lau araf tahu, andaikan engkau telah mengenal Tuhanmu, lakharasa baina yadaihi, pasti engkau akan terbisu, tidak akan bisa bercakap-cakap di hadapan Tuhanmu. Andaikan engkau sudah kenal Allah, maka niscaya mulutmu akan terkunci, tidak akan berucap sepatah kata pun di hadapan Allah. Saking apanya? Ya, saking kagumnya, saking hebatnya. Ketika engkau ketemu dengan perempuan secantik Tarkam, masih bisa berbicara. Makin cantik, makin kaku lidahmu. Semakin cantik jelita, makin ternganga dan tidak akan bisa mengucapkan apa-apa. Karena saking kagumnya. Orang kalau sudah mengagumi sesuatu berlebihan, itu seperti itu. Begitu juga dalam sehari-hari. Ketika engkau bersama, berbincang dengan orang yang engkau kagumi, niscaya mulutmu tidak akan lancar berbicara. Tergegap-gegap, terbata-bata. Ya, di hadapan orang yang engkau kagumi. Silakan Anda rasakan sendiri, sehari-hari begitu kok. Ya. Jadi artinya kalau engkau kenal Allah, mengerti Allah, maka engkau akan terbisu di hadapannya. Walam tatlub minhu, dan engkau tidak akan lagi meminta sesuatu kepadanya. Cangkeme beli nyeplok, mulutmu tidak akan bisa berucap untuk meminta sesuatu. Walam tuliha alaihi bidu'aika, dan juga engkau tidak akan ngotot memaksa-maksakan diri berdoa kepadanya, memohon-mohon dengan sangat. Enggak. Bal kunta tuwafiquhu wa tasbiru ma'ahu, tetapi engkau akan selalu menyetujui apapun yang Allah tentukan kepadamu. Dan engkau pun tidak ada cara lain kecuali bersabar bersama Tuhanmu. Betapapun engkau sakit, tidak mungkin mulutmu akan bisa berucap meminta sembuh kepada Tuhanmu, kecuali engkau siap menjalani sakitmu itu. Ketika engkau dalam keadaan susah, di hadapan Tuhanmu, mulutmu tidak akan berucap meminta sesuatu. Engkau akan selalu mengatakan, siap, kami laksanakan apapun yang menjadi keputusanmu. Melarat? Siap. Sakit? Siap. Itulah di penghujungnya, bahwa orang yang sudah kenal Allah, ya udah, yang gak pernah minta-minta lagi, ngapain? Ya. Kenapa? Makanya kun aqilan, jadilah kamu orang yang berakal. Maksudnya digunakan otakmu. Jadilah engkau orang yang berakal, itu maksudnya gunakan akal sehatmu. Ngotak dong gitu, kun aqilan.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi, apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.